Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa, bertemu lagi bersama kami dalam program Tanya Kiai. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sebagaimana pembahasan episode sebelumnya, yakni masih berkaitan berhubungan dengan ibadah sholat. Sudah hadir untuk membahas tema kali ini Kiai Haji Nurizan Tibyan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Begini Kiai, dan alhamdulillah sudah beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Salah satu dari dua hari raya umat muslim yang insyaallah semua umat muslim akan antusias melaksanakan ibadah Idul Adha atau ibadah kurban. Di antara dari sekian aktivitas yang harus dilakukan oleh umat muslim sebagai orang yang beriman adalah melakukan sholat Idul Adha. Yang mana sholat Idul Adha sebenarnya ini pada dasarnya itu posisi dalam hukum itu seperti apa? Apakah wajib? Karena sebagian ini asumsi di masyarakat, kadang-kadang orang ini lebih antusias untuk melakukan ibadah Idul Adha daripada ibadah sholat Jumat misalkan, Kiai. Artinya lebih ramai lah. Nah ini sebenarnya posisi hukumnya seperti apa, Kiai? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Berkenaan dengan hukum sholat Idul Adha yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih yang kami baca ialah sunnatun muakkadah. Oh. Ialah hukumnya sunnah tapi sangat-sangat dianjurkan. Oh. Apalagi ini memang termasuk sholat sunnah yang setiap tahun satu kali dilaksanakan. Oh. Ada sholat sunnah itu yang sifatnya harian. Terus itu ada yang sifatnya tahunan gitu. Seperti termasuk ini sholat Idul Adha. Artinya ketika kita berhalangan untuk melakukan sholat Idul Adha itu tidak ada konsekuensi hukumnya aja. Sampai dosa. Nah, ya cuma dosa. Eman-eman saja. Iya. Eman karena melaksanakan Idul Adha itu bagian daripada syiar pada hari itu. Begitu. Kalau misalkan apakah sama seperti sholat yang lain? Maksud saya bisa diqadha misalkan atau apa pelaksanaannya memang berbeda sama sekali atau ada beberapa perbedaan saja? Misalkan harus berjamaah atau juga boleh sendirian, Kiai? Ya, untuk mengenai tentang ketentuan-ketentuan cara pelaksanaannya yang kami tahu itu dari keterangan-keterangan para ulama, satu, sholatnya ini memang dianjurkan berjamaah. Oh. Karena memang ini syiar pada hari itu ialah dengan berkumpul-kumpul. Hmm. Dengan melaksanakan sholat berjamaah yaitu sholat Idul Adha. Sekaligus nanti akan ada khutbahnya. Ada khutbah setelah sholat itu. Oh. Ada khutbah. Kemudian hal ini juga tidak menutup kemungkinan orang yang uzur untuk melaksanakan sholat Idul Adha dengan berjamaah juga diperkenankan sholat secara munfarid atau sendirian. Oh, di rumah-rumah masing-masing. Jadi umum ini ya, ada bisa berjamaah, bisa sendirian. Cuma selagi masih bisa, ya selayaknya memang sholat berjamaah karena ya menghidupkan syiar id pada hari itu. Berarti khutbahnya itu setelah sholat ya kalau Idul Adha? Kalau Idul Adha itu ya bedanya dengan Jumat, khutbahnya disunahkan dan posisinya ialah setelah sholat. Nah terus kalau sholat sendirian itu apakah perlu khutbah sendirian atau gimana? Ya ini enggak, kalau khutbah itu kan perlu komunikasi dengan orang yang dikhutbahin. Audien. Jadi karena satu orang, kalau para ulama tidak ada anjuran untuk khutbah kalau satu orang. Oh. Mungkin asumsinya ada orang yang sakit misalnya enggak bisa ikut, jadi dia bukan berarti kemudian tidak sunnah, tidak ada kesunahan bagi dia untuk sholat di rumah, tapi tetap ada. Iya, waktunya ini sejak kapan, Gai? Misalkan kita terlambat itu menunaikan secara berjamaah, itu boleh sholat sendirian?
Ya, ya sepanjang tidak masuk sholat duhur saja. Oh, panjang waktunya. Jadi waktunya sangat panjang. Jadi mungkin ada yang tidak bisa melaksanakan berjamaah, ya sholat sendirian saja. Misalnya karena sakit atau lain-lain. Kemudian berarti jumlahnya jamaah ini tidak ada ketentuan harus 40 orang seperti sholat Jumat ya? Oh, enggak. Tidak ada. Jadi misalnya 2 orang, 3 orang ya cuma andaikan saja ya, ini juga boleh, bahkan sendirian aja boleh kan. Jadi tidak ada adat muayyan, tidak ada bilangan tertentu untuk keabsahan sholat Idul Adha. Dan kira-kira apa namanya sholat Idul Adha ini tidak epot ketika orang-orang sudah menyembelih kurban, misalkan kita kesiangan tidur, itu masih boleh dianjurkan? Ya, jadi memang kalau justru yang diikatkan dengan sholatnya itu adalah yang diikatkan dengan sekedar melaksanakan waktu sholat, melaksanakan sholat Idul Adha yaitu 2 rakaat beserta khutbah yang 2 khutbah yang ringan, itu justru penyembelihannya. Jadi penyembelihannya yang diikutkan kepada ya bukan sholatnya tapi dengan sekedar melaksanakan sholat 2 rakaat Idul Adha sekaligus 2 khutbah yang ringan baru boleh melaksanakan penyembelihan. Oh, penyembelihan kurban. Baru boleh. Iya, kalau sebelum itu enggak sah. Oh. Kalau sebelum itu enggak sah malah. Sebelum waktu yang bisa memuat untuk sholat Idul Adha ya. Oleh karena itu perbedaan waktu dianjurkannya sholat Idul Adha itu adalah lebih baik lebih awal lebih baik kalau Idul Adha. Kalau sholat Idul Fitri kan ada penunaian zakat itu kan. Lebih baik dimundurkan sedikit. Agak siangan sedikit. Agak sedikit, tapi jangan banyak-banyak sedikit. Okay. Kalau Idul Adha dimajukan sedikit. Seperti itu. Berarti kira-kira sudah matahari itu terbit tidak berapa lama ya, itu harus segera dilaksanakan sholat Idul Adha. Segera dilaksanakan. Jadi sholat Idul Adha seperti yang diterangkan Kiai tadi adalah hukumnya sunnah muakkad ya, sangat dianjurkan sekali dan boleh dilakukan secara berjamaah dan sendirian. Terima kasih atas jawaban. Mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan lagi, Kiai. Ya, misalnya terkait pelaksanaan. Pelaksanaannya itu bedanya karena memang syiarnya Id secara umum, baik Idul Fitri atau Idul Adha, itu adalah takbir. Jadi sama ya, tata cara sholatnya Idul Adha dengan Idul Fitri itu sama. Jadi takbirnya itu 7 kali selain takbirnya Takbiratul Ihram. Takbiratul Ihram dulu, baru kemudian takbir 7 kali. Ya, kalau jadi makmum itu kan ikut imam. Nah, di tengah-tengah takbir itu dianjurkan membaca, yaitu membaca misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir lagi ya. Takbir lagi begitu sampai 7 kali selain takbiratul ihram. Ya, setelahnya langsung sholat seperti biasa, ada doa iftitah, kemudian Fatihah dan pembacaan surat-surat. Nah, kalau di rakaat kedua itu bukan 7 kali lagi tapi 5 kali. 5 kali itu selain takbir dari bawah ke atas. Takbir intikal lah. Takbir qiyam bahasanya itu. Jadi Allahu Akbar rakaat kedua itu Allahu Akbar 5 kali ya, subhanallah. Akbar sampai 5 kali. Baru istitah Fatihah. Itu, Fatihah dan surat-suratan baru setelah itu. Ya, sampai salam. Tapi mau bertakbir 7 kali pada rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua, itu menjadi kewajiban sholat Idul Adha atau sunnah? Oh tidak, itu bukan kewajiban, artinya andaikan tidak melaksanakan tidak sampai membatalkan. Tidak sampai membatalkan. Cuma secara kesunahan itu beda dengan sholat yang lain itu. Bahkan andaikan ada yang pot misalnya ya agak lambat sedikit, takbir itu sudah kedua atau ketiga, ya sudah ikut yang ada saja. Ya, yang jadi makmum misalkan ya. Jadi tidak usah dikodok takbirnya itu. Udah perlu di Tidak perlu. Jadi misalnya imam sudah 2 kali takbir, langsung dia sholat, ya sudah sisanya saja. 5 kali takbir itu selesai. Jadi tidak sampai konsekuensinya membatalkannya. Tidak sampai, karena itu sifatnya adalah sunnah, bukan rukun dalam sholat. Terima kasih Kiai atas penjelasannya. Dan para pemirsa, begitu kira-kira penjelasan dari Kiai Haji Nurizan Tibyan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi referensi kita menjelang beberapa hari lagi kita akan merayakan Idul Adha. Kita bisa mendapatkan ilmu dan sebisa mungkin mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita melaksanakan sholat Idul Adha dengan khusyuk dan berjamaah.
Kalau memang tidak memungkinkan, maka seperti yang dijelaskan tadi, bisa sholat sendirian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Subhanakallahumma ubihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.